Jumpa lagi dengan Elisex Story. Kita kali ini ada di Danau Buyan, di alam rimba tepatnya. Ini hari ini banyak, mungkin udah mulai 2 hari yang lalu ya, di malam Natal sampai dengan hari ini banyak yang camper dari Jakarta, dari mana lagi ya, itu di ujung sana nih, ada yang di sini. Di sini juga ada kayak glamping-glampingnya gitu, dengan suasana yang tenang. Kali ini kita mau ketemu nih sama Om Steve sama Tante Juan. Halo. Balik-balik ke sono-sono, ke sono, ke Denpasar, ke Nusa Dua, balik lagi ke sini Pak Steve. Kenapa ya? Emang di sini enak? Eh, Bu Juan, Tante Juan, kenapa kok balik ke alam rimba lagi? Emang di mana itu kemarin kamu? Di Nusa Dua? Kan udah tidur di hotel, enak. Kenapa kembali camper? Kenapa? Macet. Oh, macet. Di Bali memang begitu. Jakarta udah macet di sini, cari. Oh, di Jakarta udah macet. Cari yang nggak macet, tapi ketemunya macet. Masa apa nih? Inilah kegiatan kita kalau camper di pagi hari. Kita makan breakfast. Gak kalah ya di hotel ya. Gak kalah dong. Breakfastnya ya. Suasananya Danau Buyan. Kita seneng kalau di sini tenang. Nih, satu lagi. Oish, tabrakan. Om Zed. Hai, good morning, selamat pagi guys. Lagi lagi main sama cucu Ernest. Cucu main Ernest. Gang Sing. Biasa, tempat favorit kita di Danau Buyan. Second home kita. Alam rimba, Dasong ini, Camp. Ini ada beberapa yang camper ya. Ya ini. Oke, coba tolong di. Dari Bali Camper. Om siapa? Siapa Bali deh namamu? Camper. Dengan Darwin. Darwin. Nah, Darwin ini dari Jakarta. Dia nyewa. Dia rental untuk. Rental Bali Camper. Unit Suzuki APV Camper. Nah, tuh dia bawa anjing bagus tuh, Jorki. Ush, aduh. Makananmu keren loh, Jorki loh. Itu dog food apa kamu bikin sendiri? Dog food. Dog food ya. Apa? Kamu mestinya namanya tofu, makannya tahu dong. Itu Jorkinya. Kok lembek? Sehari kamu kasih makan berapa kali? Dua kali. Dua kali. Iya. Sekali makan ya daging segitu ya? Iya. Sudah habis. Iya. Cepet. Saya ada anjing kecil Chihuahua. Iya. Yang mini. Yang oh. Sekan. Alam rimba Dasong Camp. Ini APV camper. Punya Bali Camper. Ini Hyundai H1 camper. Punya Elisex Story. Nah, lebih besaran nih. Oh.
Ini yang tiduran, Nona Besar. Good morning, selamat pagi Nona Besar. Oh. Ini VX100 Om Steve Alam Sutra. Good morning. Aduh, sarapan apa ini Om Eli? Sarapan breakfast. Wah, breakfastnya. Wah, ini breakfastnya bintang 5 punya ini. Becan. Ini kalau stoknya di freezer belum habis, nggak pulang-pulang katanya. Ini dia stoknya segini. Oh. Ini. Bantu babi panggang, segala macam itu, Om Jack. Oh, iya. Babi panggang, bakso babi. Cashew aku sisain. Saya iniin, Steve. Saya udah coba, ini udah hari ketiga nih, anunya, apa, freezernya. Oh, iya. Ini dia. Kita ngopi dulu. Orang-orang ya. Hey guys. Lagi santai-santai ya, Shay. Apa? Lagi santai. Dari Denpasar nanti sore samperin sini baru naik Golden Leaf. Nanti saya share di grup ya. Kalau memang positif Golden Leaf, kasih Pak. Oke, Pak share di grup yang mau nyusul ya. Nih, dari dekat Danau Buyan. Di sana banyak orang yang cari, yang mancing ikan, mancing. Tuh si camper-campernya, mobil camper ini punya kita, dari Sexori. Saya telat ininya Pak. Lainnya tuh tadi karena saya kan ya, kerja jadi di mana saya ditempatkan di lembah kayu sih Pak, lembah Behoa. Motor tuh ya enak, kalau mungkin motor tuh jangan sendiri lah kalau gitu, paling nggak tiga. Tafu, hai pertemanan. Apa mobil dari mana? Silakan Bu, Pak, Tante. Ini ada kenalin. Iya, maaf. Ini Bu Tito. Oh iya, Bu Elis Kahino saya. Ibu Inu. Seneng juga ya camper-camper begini. Udah berapa lama? Kita di sini sih baru satu malam. Terus tapi kita ada mobil ini udah berapa lama ya? Itu berapa lama? Dari zaman COVID dulu. Oh. Kemarin kita lihat yang dua. Itu. Yang dua itu belum begitu sip soalnya. Kita belum kemana-mana. Paling kita bisa. Baru ke Bali ini yang paling jauh. Silahkan Bu, silahkan. Ke Bali yang paling jauh. Paling jauh. Oh. Di bawah. Oh, di bawah enggak sih, biasanya kita taruh semua di atas. Ini acak-acakan. Papa. Hai. Ini bagaimana? Tinggi karena tingginya 2 meter. Tingginya 2 meter. Punya space bisa untuk ini. Gimana?
enak ya jalan-jalan naik mobil enak sendiri. Sekali. Apalagi ketemu Om Jack ini, saya nggak sengaja ketemu sama Om Jack ini dipertemukan sama anak muda namanya Chris. Si Chandra itu kemarin. Dia lagi cari-cari untuk ngecas, saya lagi ngecas tangan di pom bensin kan. Ngecasnya kuat nggak? Oh kuat lah. Mulailah ngobrol dia. Pokoknya kalau ke Bali jangan sampai tidak mampir katanya. Wah udah. Pokoknya kafe tahu katanya. Sebenarnya apa? Saya tuh umur sekitar itulah 65 dia. Mereka mau check out.